Alah, hai. Kerja sampah ke? Kerja sampah itulah yang besarkan anak-anak, yang belikan peralatan pelajaran anak-anak, buku sekolah anak-anak. Alhamdulillah. Sudah 2 tahun pandemik COVID-19 melanda negara. Namun, insan ini masih setia bertugas walaupun berisiko terdedah kepada jangkitan. Inilah kisah wira kebersihan yang bekerja tanpa henti semasa pandemik masih melanda negara. Saya Arjuna binti Osman. Saya adalah pekerja SWM Environment, bahagian pembersihan. Nama saya Muhammad Zizi bin Mahudin. Berumur 42 tahun dan bekerja di SWM selama 12 tahun. Kebanyakan orang tahu yang SWM ni kerjanya angkat sampah saja. Tapi sebenarnya kami ada skop kerja yang berbeza-beza lah. Macam saya sapuan bandar. Sebenarnya hari-hari pun berdoa, ya Allah jauhkanlah aku daripada COVID ini kan. Sebab kita hari-hari keluar bekerja, kami pekerja SWM ni dapat vaksin awal. Memang bersyukur-bersyukur sangat. Sampai di kerja, hand sanitizer dulu sebelum tamprin. Sebelum saya masuk dalam rumah tu, anak-anak saya dah tembak dengan sanitize. Okay, dia dah tembak saya semua. Okay, mama boleh masuk. Okay, bila masuk rumah tu, saya teruslah bersihkan diri dulu. Selera masyarakat kita dengan orang-orang barat ni tak sama. Macam kita ni, kalau tak ada tong, dia buang aja sampah mata kata. Nak cari, nak kena ada tong depan mata baru dia buang lah. Tapi kalau orang Eropah ataupun daripada barat ni, dia akan cari tong sampah sampai jumpa. Depan mata saya sendiri, saya baru je sapu tempat tu. Dia makan dekat dalam lori, saya masih ada lagi di situ. Dia buang dekat luar tu. Walau bergelar pekerja pembersihan, Encik Azizi memiliki kemahiran bertutur banyak bahasa dan sikapnya yang ramah menegur pelancong menambah pengalaman manis pekerjaannya. Itu salah satu sebab saya belajar tu lah. Boleh membantu pelancong. Sebab dia orang pun yang datang sini, kalau dari Sepanjang ke Itali ke, dia orang tak apa-apa sangat pandai English. Jadi, dia orang akan cakap bahasa dia kan. Jadi, kalau dia tanya orang-orang kat pastime pun, dia orang pun tak apa-apa nak faham. Jadi, saya lah yang pergi akan tanya dengan dia orang lah. Orang tempatan, dia terpanjat lah tengok kan. Saya boleh cakap Sepanjang Itali lah. Jadi, itu yang jadi dia orang lagi hormat lah pada ni, walaupun kerja sapu pun, tapi boleh banyak bahasa cakap kan. Tidak malu dengan pekerjaannya, Puan Arjuna menggunakan media sosial untuk berkongsi rutin harian bergelar pekerja pembersihan. Dia berharap dapat mengubah persepsi orang awam dengan pekerjaan yang berkaitan kotoran. Mula asalnya saya buat konten untuk kerja tu semuanya secara spontan. Tak ada terfikir pun nak like ke, nak view ke, nak follow ramai ke tidak. Saja je buat secara spontan. Tapi saya tak sangka pula TikTok saya yang pasal banjir di Kota Tinggi tu mendapat view dan like yang tinggi lah. Daripada komen-komen tu lah saya macam menaikkan semangat saya supaya saya berbanyakkan lagi konten untuk pekerjaan saya. Tanpa rasa penat dan jemur, saya bekerja di SWM ni dan boleh membesarkan anak sampai berjaya jadi tentera sekarang dan kerja lah di sektor kerajaan. Anak saya yang pertama tu dapat sambung di Politek Ibrahim Sultan dan yang dua tu sambung di tingkatan 6 lah. Alhamdulillah lah, rezeki ini rezeki halal. Mungkin ada yang terlupa, ketika rakyat Malaysia duduk di rumah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, mereka ini tergolong dalam perkhidmatan penting, tetap bertugas seperti biasa. Mereka juga hero kita. Dalam keadaan COVID sekarang ni kan, kalau kami pun duduk di rumah, siapa yang nak bersihkan sampah-sampah tu? Pada masyarakat sana, janganlah pandang rendah pada kami semua, kerana tanpa kami, bandar mesin ataupun bandar-bandar awak semua akan jadi kotor. Memang patutlah dianggap orang lain lah, sebab tanpa kita orang pun bandar akan jadi kotor dan teruk lah kan. Sebab pada saya, kerja ni satu bagi upaya dan kerja ni tak semua orang boleh menceburi bidang ni.